Oke guys, kita mereaction ya. Live-nya Mas Iun seru buka-bukaan. Langsung aja kita gaskan, gak usah lama-lama, guys. Wayai kita kawal terus, guys. Wayai kawal terus. Oke, oke, oke. Welcome yang baru bergabung, guys. Bantu tap screen-nya, guys. Apa ini? Nah, lihat, lihat. Oh, karo karo Mas Ron. Iya, bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Bisa gitu ya. Heran kali ya, Bu. Aku juga loh. Oh, tapi Iun itu masang susuk loh. Mas Iun masang susuk di mana? Mau dong gua. aku nanti tak nusuk di wae sampean Mas Roni. Eh. Nyusuk apa? Nyusuk. Dik wae. Ini loh Yun, kamu kan udah besar, Fauzana juga udah besar, karena sudah sama dewasa. Wis lah, ngomong apa adanya kok dikku, sayangku. Iya. Apa sih Yun, gak apa-apa loh. Nah, kita semua di sini support hubungan kalian kok. Kurang bakoh piye. Mbok larani tetep. Ya Allah. Salting ya Rey. Cah salting cah bocah cah. Manis sih manis sih. Manis sih. Ini mesti dia. Cung bagus ya. Cung lelep. Bagus ya. Lu Nat, kamu lihat Nat. Oh, nomor satu. Itu cincetannya nganu camer, guys. Yang bagus ya kalau lab. Bong. Harga gua 2 TU, Cok. Ron, tapi kan dia tap-tap. Enggak wedi kayak tahu. Itu terbang bodoh namanya. Dia enggak tahu. Dia enggak tahu, Kak. Nat. Iya nggak tahu kalau itu TU, coba ya. Tanyain, nggak tahu dia, tanya. Kok dia nggak kaget kayak kita ya? Levisu. Kalau aku ya, aku dikasih tempat langsung teriak aku. Aku juga. Iwan kamu itu dapat TU loh. Kau dapat TU loh Mas Iwan. Apa itu? Ekspresinya biasa aja, anjol. Batu dia. Kiriman SMS. Oh, kiriman SMS ya, ya. Gua guru-guru Mas Roni. Apa? Ora apa-apa. Titik. Apa? Moro-moro aku mari kita off buat di telepon anu grup mati kita. Mari kita aku di telepon grup rata angkat cah. Ben. Rata angkat di telepon grup. Welcome. Mbak, tapi cintaku cantik ya? Cintaku cantik apa enggak? Cintaku gitu, Mbak. Cantik banget. Pintu eneh. Kak Fauzana kan? Alhamdulillah. Kak Fauzana kan? Apa? Kak Fauzana. Bukan. Bukan. Ada lagi. Dik Fuja. Iya. Tahu enggak, Nat? Nama panjangnya Fuja siapa? Nama panjangnya Dik Fuja. Siapa? Fuja Sera. Siapa nama panjangnya? Siapa Yun? Nama panjangnya siapa? Nama panjangnya Fujaan Hati. Iya. Ya Allah, ya Allah. Aduh, astagfirullahaladzim. Cantik banget, cantik banget. Aku pernah PK sama dia. Mas Ron, anu yang ngono nang Mas Ron. Anu nanti yang ngono nang anjing. Ngomong apa kan? Takut Mas Ron nih, guys. Hah? Ngomong apa? Dipantau. Dia ngomong kayak gini. Mas Ron. Sebenarnya dia iki yo kudu tak gas ae tapi aku gak enak. Iya. Enggak. Semua kembali ke kamu, Nat. Semua kembali ke kamu, Nat. Kamu mau dihujat? Enggak, jangan. Tolong lo kalian kasih Ron. Tolong lo kalian kasih ya. Enak aja lo.
Jangan sampai gue nanti ini, ini ya, Mas Roni. Hai, dot manuknya. Mas Iun, tolonglah bahasa Indonesia. Aku tuh nggak ngerti bahasa Jawa. Oh, lihat sampean orang mana? Jakarta. Mas Roni diwari badok polisi madu, Mas. Ayo, ayo. Ayo Nadia, kamu tak ajarin badok polisi madu ya. Oke, udah siap? Apa nih? Ikutin. Badok bolu isi madu. Badok bolu isi madu. Iki ngono asli lho, duduk sumpelan mbekku. Pelan-pelan, Cok. Oh iya. Ya ya, oke oke, ulang. Badok bolu isi madu. Badok bolu isi madu. Iki ngono asli lho, mbekku. Iki ngono asli lho, ku. Mbekku. Mbekku. Itu sumpelan asu. Jadi lu sumpat asu. Emang aku enggak ngerti bahasa asu. Aduh deh, coba aduh deh. Aduh deh. Yeah. Lengah dikit aduh deh. Yeah. Gua udah bisa. Lengah dikit aduh deh. Udah ya, aku pamit ya. Oke. Okay? Duh, kamu belum didik-didik berbanyak orang. Loh, kamu itu sistem gotong royong loh. Masih takut. Ini dari pihak keluarga sana enggak ada yang tipe naik no Mas Roni. Aku printing ya Pak. Hei, aku oleh SMS. Oh gitu ya sifat aslinya mantuku. Oh enggak ini, enggak kalau lu kan. Aku sembelani ki, boten ndak. Ini cuma sekedar live aja kok, profesional. Profesional. Nah, itu maksudnya, Dek. Profesional kita berarti ki. Kalau di dunia. Nah, dia arep anu iki Yun. Arep cabut. Yo nggih. Ya. Permisi. Kon. Parah cium-cium ngawur. Parah cium-cium. Ngawur dia. Iya. Cium-cium iki cium-ciuman. Aku enggak ada mencet. Oke. Ron. Ya, makasih Nat ya. Ya, pamit ya. Aku sama Yun minta maaf kalau ada salah kata ucapan ya, tinggal aku ya, yang membuat kamu. Ya, dari tapping kan dari keluarga kami juga nyari juga. Minta ya, maaf ya. Iya, iya. Nanti besok buat salah lagi ya, Ron. Bye bye. Ya. Parah kamu. Parah iki. Kunyis itu di Kalimantan. Soalnya arep nang Pariaman kan awakmu. Iya. Aduh deh. Nah, kalungnya puja aja tulisannya cari kok. Iya. Seru Mas Ron. Aduh deh, lengah dikit kelihatan. Enggak apa-apa. Ini karena aku melambangkan cintaku ini tidak pernah main-main dengan wanita yang aku cintai dan aku sayangi. Waduh. Teman-teman, lambang ketika laki-laki mencintai seorang perempuan itu emang ada di kalung, enggak di jari manis ya. Duh, kemarin kan udah. Apa deh? Apa kemarin? Kemarin kan udah. Aduh, deh. Kemarin apa, guys? Kemarin kan udah. Dicincin. Wis tunangan ta ini, guys? Kemarin, guys. Walah iki. Enggak apa-apa. Kita doakan semoga Iyun segera berangkat ke Pariaman. Amin. Dia ya sekitar ya 2025 lah teman-teman. Aku kasih info sedikit aja ya. Aku kasih info sedikit kalau 2025 kurang 2 bulan. Bener enggak? Nggih, betul. Bener kan? Mantun iki bulan Januari September. Apa? Mas? Dan 11 sih. Iya, aduh deh. Bulan 11 apa Januari? Ini bulan-bulan iki enak kok Yun. Entah bulan 11 atau bulan 12.
Ya, semoga cintamu lekas terbalas. Aduh, deh. Enggak. Cintanya, kalau cintanya sudah terbalas, teman-teman. Aku juga, ini serius ya, teman-teman. Kalian jangan pernah tanya aku. Iyun lamaran kapan, Iyun nikah kapan. Aku belum dikasih info. Dia nggak bisa kasih bocoran, ya. Mari kita pancing sedikit-sedikit di sini. Kalian komen, nanti aku yang baca, aku tanyakan. Kan kalau orang Jawa ini kan kalau mau nikah itu nggak harus, nggak gerusa-gerusuan, Mas. Kita harus nogo tahun. Oh, nogo tahun. Kalau orang Jawa yang nogo tahun. Kan kalau orang tua saya masih ini, ada Jawanya kan masih kental. Saya tanya ke Mas Roni. Nogo tahun guys, cari hari dia yang bilang terbaik. Nogo tahun itu yang dibilang papi kemarin lo requestnya Januari itu ada yang kesini. Ke Surabaya. Nogo tahun Januari. Kenapa dia kok memilih? Kenapa dia memilih manggungnya di Surabaya? Karena Surabaya suka lihat Dek Fuja bahagia. Jelek. Orang satu ini, ya Allah. Nah gitu teman-teman. Ya, Gonyis itu di Kalimantan. Soalnya arep nang Pariaman kan awakmu. Ketika bermanja. Enggak ngono. Ku rindu gayamu ketika Mas. teman-teman, tapi kalau itu real ya, nah aku kan udah ketemu mereka berdua. Kalau ketemu emang kayak gitu, Fuja itu nggak bisa manggil Mas, gitu nggak bisa dia kalau manggil. Emang kayak gitu. Coba yang bisa ngasih, coba. Sing pas Mas itu, coba ekspresi wajahnya gimana? Ayo coba. Gini. Mas, gitu kan? Iya, harusnya kan gitu harusnya ya. Iya, berhubung tapi dia itu besok kan ini kan tak suruh gurai manuk dek sawah. Iya. Tidak teri harus bener. Mas. Enggak, maksudnya kan gini Mas Roni, saya itu suka karena dia itu sering teriak-teriak sama Mas Roni. Padahal Mas beri gue sambunan. Dan Mas, guys. Iku ya guys, jawabeh Jan. Kalau bocoran dari ini ya bulan 1 guys. Bulan 1 yang katanya papi itu golek nogo dino, naga hari, naga terbaik, hari terbaik hari buat mereka berdua untuk melakukan salah satu acara sakral guys ya. Ya is pokoknya pernikahan itu salah satu hal yang sakral menurut saya. Jadi kita doakan saja semoga cepat. Is gak sabar guys ya, enggak. Tapi waktu bulan 11 ini ada apa? Kita tunggu aja kabar selanjutnya karena nanti saya mereaction iki sih akeh sebetulnya guys. Yang butuh saya reaction cuman tak pilih-pilih aja nanti biar pilih-pilih kalau mau yang ngakak sambil bocoran ini, kalau nanti ada yang ngakak rotok obrut-obrut itu ya nanti ada sendiri. Pokoknya pantengin terus, pasti kita kabar-kabar tentang Mas Iyun dan Bunda Faujana jangan sampai ketinggalan. Di subscribe guys, aja di subscribe.